kenapa lu? Emang lu tahu tempatnya? Enggak. Kok lu ngomong tahu? Itu namanya ilmu untuk menenangkan orang. Udahlah, lu gak bakal paham. Ilmu menenangkan orang. Itu namanya ilmu meresahkan orang. Ntar kalau kita lama di dalam gimana? Gua kira lu ada kenalan. Berisik. Semua udah pada gak suka Indri. Kok Indri ngomongnya begitu sih? Abis mama juga gitu. Indri tanya, Kak Indra kemana? Terus mama jawab, semua sayang kok sama Indri. Aneh kan? Yaudah deh, Indri pulang aja. Makan dulu. Nih, ada ayam goreng. Kesukaan kamu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini harus diselesaikan biar tidak munculnya daripada hoak. Mamat, mau kemana? Eh Uni, jangan main mamat-mamat aja. Pak RW. Ini pun termasuk daripada inspeksi terhadap daripada adanya tanah. Murah, paham kamu? Ya paham atuh yo. Pak RW teh mau inspeksi tanah. Pak Muhyiddin lagi ngukur tanah. Yang di sebelahnya tanahnya Maipa. Masa Mas Jono bilang Pak Muhid mau gadai tanah? Sampean jangan ngomong sembarangan. Saya nggak ngomong begitu. Daripada adanya khawatir terjadinya geger. Hah, itu geger. Pak RW, ngomong apaan sih? Daripada adanya geger, daripada Maipa dan Bang Muhid, sebagaimana terukurnya daripada tanah Maipa? Panjang, Ambo. Pak RW teh takut geger. Bang Muhid salah ngukur tanah Maipa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digadai? Nggak mungkin, Mida. Mungkin aja, Uni. Kan habis ketipu. Turun lu. Kenapa mesti parkir di sini sih, nggak di dalam aja? Di dalam mahal, bayarnya jam-jaman. Palingan kita juga cuma sebentar. Lu mandi aja lama, apalagi belanja. Enggak, gua mandi gak lama. Matiin aja sih handphone lu. Takut ada yang penting. Tuh, Oma kan. Nih. Halo, assalamualaikum, Oma. Waalaikumsalam. Kalian udah sampai di mana? Udah sampai mall kok, Oma. Baru selesai parkir. Cepat belinya. Si Indri udah marah-marah tuh. Iya, Oma, iya. Kita juga udah tahu kok tempatnya. Ini cepet kok. Cepat ya. Iya, Oma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lu? Emang lu tahu tempatnya? Enggak. Kok lu ngomong tahu? Itu namanya ilmu untuk menenangkan orang. Udahlah, lu gak bakal paham. Ilmu menenangkan orang. Itu namanya ilmu meresahkan orang. Ntar kalau kita lama di dalam gimana?
Gua kira lu ada kenalan. Berisik. Udah buruan. Males gua ngebahasnya. Eh, bahas dong. Males. Aja. Loh, ngapain saya bohong Pak RW? Tadi ada di kebun ini. Saya sempat nanya sama Pak Muhyiddin. Kurang. Cek ke dalam. Siap Pak RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Gimana bang? Batal. Kok bisa? Batal gimana maksudnya bang? Ya batal. Tapi ntar aja ceritain deh. Dalam. Ada yang denger lagi ntar. Yang denger siapa? Gak ada siapa-siapa kok. Oh, iya gak ada siapa-siapa. Ntar tiba-tiba si Tina nongol. Tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Indri mana? Lah gua kan kesini nyari Indri. Katanya tadi ke rumah emak. Iya sih tadi memang dia kesana. Tapi dia terus pulang. Kemana ya? Andri sama Indra mana? Pergi. Berarti Indri pergi sama kakak-kakaknya, Mak. Gak mungkin. Andri sama Indra itu pergi ke mall. Udah lama. Aduh. Coba ditelepon deh. Udah, tadi Mina telepon tapi gak bisa hubungin. Jangan-jangan beli pulsa ya? Kali ya? Mak, kalau beli pulsa itu nyebrang jalan loh, Mak. Aduh, jadi... Kita susul yuk, Mak. Ayo. Bentar ya, Mina ambil dompet dulu ya. Ya. Ayo, kunci pintunya dulu. Iya. Bebe Rizal. Iya. Maksudnya yes, saya Rizal. Oh, oke. Okay. Yes. Nice car. Nastar? No Nastar. Sorry? No Nastar. What? No what? Oh, okay. Never mind. Never, mister. Main jarang. I walking terus. Okay, just drive. Yes, mister. Drive. Yeah. Ma? Lu pada lihat si Indri nggak? Tadi lihat, Ma. Ke depan. Emang ada apa, Ma? Nggak ada apa-apa. Ma, tanah emak mau dijual. Memangnya kenapa? Lu mau beli? Hah? Kalau lu mau beli, gua jual. Bidah mah nggak sanggup, Ma. Ngapain lu nanya? Soalnya tadi ada yang lihat. Diukur sama Pak Muhyiddin. Hah? Hah?
kebangetan Susi Muhit. Selalu cari perkara dia sama gue dia.